pasti menjadi salah satu yang paling menantang di project ini, karena harus latihan dulu sekitar 1,5 bulan. Tapi untungnya latihannya juga langsung sama maestronya, which is Kang Yayan. Jadi benar-benar seru sih, dan diajarin dari nol, dari step dan semuanya, jadi sangat terbantu dan akhirnya bisa sesuai dengan yang diharapkan dengan sutradara, dan kalian bisa nonton sendiri hasilnya. Nah, untungnya di sini kan Rinjani ini kan karakternya bukan seorang atlet pemanah kan, jadi di sini memang dia anak di desa yang menggunakan panah untuk menjaga dirinya, untuk defense gitu. Jadi di sini memang tidak diperlukan teknik yang khusus, jadi memang latihan memanah pada umumnya aja menggunakan insting. Jadi ya udah, gimana caranya latihan untuk kena. Jadi emang kebetulan itu si panahnya juga dibolehin bawa di bawah pulang, jadi sempat latihan juga di rumah. Terus memang seperti itu sih, latihannya memang lebih menggunakan feeling aja gitu, dan dibiasakan kayak gitu. Oh, pastinya kalau main film action nggak luka itu aneh, justru harus ada sedikit tonjok, sedikit biru-biru, bahkan nggak sedikit, malah lumayan banyak ada biru-biru. Apalagi kan kalau memanah itu kan di daerah tangan sini pasti kena, karena memang kena sabetan dari si panahnya itu kan, dari si busur panahnya, jadi pasti ada biru-biru gitu. Untuk kalian yang mau nonton film action, ada drama juga, ada komedi juga, dijadiin satu, kalian harus nonton film Ben dan Jody tanggal 27 Januari 2022 di bioskop kesayangan kalian. Jadi sebetulnya kamu siapa? Seperti yang saya bilang, nama saya Ben, saya ini tukang kopi, dan Jody itu saudara saya. Kenapa cuma berdua? Yang lain mana? Coba! Satu hari demo kami ricuh. Malamnya saya diculik. Dan saudara saya itu nyariin saya dan ikut diculik juga. Gimana temen gua? Ini wilayah yang berbahaya. Kamu mata-matain kami. Kita hampir mati, Jon. Gue sampai gak ngitung lagi tuh berapa peluru nyaris ledakin pala kita. Aku yang bertugas memimpin kamu ini. Pasti aku yang bertanggung jawab. Nah, itu bosnya. Kita tidak bisa ditindas begini terus. Kita harus mencari cara. Ini bukan film action, Jon. Kita bukan Rambo. Gua diculik, gua dipukulin. Dan lo ada di sana.